Mulai kemarin, kita akan mulai dari lagu Berdiri Karena Yesus atau Stand Up For Jesus. Syair dari lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama George, yang mendapatkan inspirasi dari temannya yang bernama Dudley. Ya, agak susah ya. Dudley ini adalah seorang muda yang sangat mencintai Tuhannya dan sangat aktif di dalam pekabaran Injil. Mungkin zaman dulu ada pelatihan Healing Way atau yang EFCO yang dia ikuti, tetapi Dudley ini adalah seorang muda yang sangat setia kepada Tuhan. Dan suatu hari dia lagi pulang ke rumahnya ada di desa, dan dia sedang mengerjakan di dalam satu alat yang namanya itu jadi jagung ya, kemudian jagung itu di apa ya, bijinya itu dikupas satu-satu tapi pakai alat. Nah, entah mengapa ada satu eksiden yang terjadi di mana tangannya terpotong di dalam alat itu, dan akhirnya infeksi yang sangat luar biasa terjadi dalam tubuhnya. Dan pada saat itu medis belum terlalu secanggih sekarang, jadi dalam usianya yang muda dia tidak bisa terselamatkan dan dia meninggal dalam usia yang muda. Dan beberapa hari sebelum dia meninggal, divisit oleh teman-temannya, dilawat dan ditanya ada kata-kata terakhir enggak gitu ya. Kemudian dia katakan di hari-hari terakhirnya, dia katakan, stand up for Jesus, you all soldiers for the cross. Apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu berdiri untuk Yesus. Dan kita akan coba menyanyikan lagu ini. Kami juga sudah menuliskan beberapa dinamika yang bisa membantu semuanya duduk dengan tegak. Dan pastikan Anda bisa melihat saya dan juga melihat diri, karena akan saya membantu untuk memandu Anda semua. Dan ucapkan setiap kata dengan jelas. Ya, ucapkan kata dengan jelas. Kita dengar intro. Dan berdiam ini artinya kita hormat,
Dan mengapa tiga kali? Kita hormat di hadapan Allah Bapa, hormat di dalam di hadapan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kita coba nyanyikan lagu ini, kita mulai dengan lembut, kemudian akan semakin kuat dan kembali lagi ke lembut. Satu, dua, semua. Oh, yeah. Oke, yang di belakang.
nyanyikan bahwa amin, Yesus akan datang. Ya, boleh kita coba sama-sama? Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan we have this hope. Kita memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua.